pikiran terkuat mengemban tanggung jawab terberat. Aku siap untuk itu. Oke, seperti biasa di sini kalian tinggal siapkan aja untuk aplikasi Jet Archiver ya guys ya. Kalian bisa download di Play Store untuk aplikasinya. Oke, kalau sudah tinggal dibuka saja dan tinggal download aja untuk config yang udah gue siapkan di pin komen atau deskripsi video ini cuy. Dan ada yang berpassword juga, tinggal kalian pilih. Kalau pengen link yang mudah, kalian ambil aja yang berpassword. Nanti passwordnya muncul di bagian gameplay. Jadi thank you yang udah nonton sampai selesai ya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja filenya, lalu pilih ekstrak di sini, oke? Dan tinggal buka aja untuk folder hasil ekstrakannya. Di dalamnya ada dua file ya cuy ya, oke? Kita pasang dua-duanya. Nah, di sini untuk com.android.system, kalian tinggal tahan aja di seperti ini. Dan tinggal salin atau potong, terserah. Di sini gua salin aja, kita back dan back lagi. Masuk ke folder Android, ke data, dan tinggal kalian tempel aja di sini cuy, oke? Seperti ini. Nah, kalau sudah, di sini kalian tinggal back aja, masuk ke folder
download lagi ya guys ya. Nah, kalian tinggal salin aja untuk folder files. Ini berupa config-nya. Kita salin atau potong terserah. Di sini gua salin. Kita back lagi masuk ke folder Android, ke data dan cari data Mobile Legends kalian cuy. Kalau sudah ketemu tinggal dibuka saja dan tinggal kalian paste aja di sini, kalian klik logo jadi bawah ini dan centang lakukanlah semua file terus ganti cuy. Oke, seperti ini ganti. Dan oke, untuk pemasangannya sudah selesai. Kalau sudah tinggal langsung gas aja masuk ke dalam gamenya. Kalau pengen hasil yang lebih maksimal, kalian reboot aja HP kalian cuy. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk videonya. Gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya yang udah support gue sampai selama ini. Jadi selamat mencoba.